titik. Iya Bu. Bisa dijelasin nggak ini kenapa strategi marketingnya seperti apa selain keunggulannya? Untuk strateginya, oke. Di sini kan kita diaktif dengan beberapa hotel gitu. Seperti depannya, sebelahnya ada Hotel Ibis, depannya ada Hotel Amaris, juga ada Max One. Di sini kompetitornya sekitar ada 5-6 hotel. Biasanya mereka juga punya rekanan untuk spa dan saya udah survei, mereka cuma punya aromaterapi dan tradisional masak. Nah, jadi kita punya keunggulan di Kovela ini, kita punya herbal, aromaterapi, herbal masak. Jadi kita masak yang dibakar dengan menggunakan aromaterapi, setelah itu kita bilas lagi dengan herbal. Herbal yang kita kemas sedemikian rupa, seperti ini. Nanti ini kita masukkan ke dalam magicom, lalu kita masak, kita finishing ke tubuh guestnya ya, treatmentnya itu. Jadi penutupnya pakai herbal begitu. Jadi ini yang boleh kita andalkan di Cordella Senen. Terus kenapa sih akhirnya memutuskan bekerja sama dengan Cordella? Oke, kenapa bekerja sama dengan Cordella? Yang pertama, saya lihat Cordella hotel budget tetapi dia punya okupansi yang bagus, tamu-tamunya juga bagus, dan menjadi bagian dari Cordella itu adalah keinginan dan kerinduan saya. Kenapa? Karena dia mampu mendobrak revenue seperti hotel budget kan biasanya kan kecil-kecil aja, murah-murah gitu ya. Nah, tapi dia itu kamarnya juga besar gitu dan tamunya banyak yang long stay di sini. Di sini juga di daerah sini daerahnya hidup ya. Jadi kalau malam dia hidup gitu. Jadi saya pikir oke lah di sini sama seperti di tempat-tempat spa saya sebelumnya, dia juga kayak di Blok M ya hidup. Jadi dia nggak mati, kehidupan malamnya nggak mati. Jadi di sini kan tempat orang bisnis, orang kantor. Jadi di sini kalau dia mau pergi keluar untuk treatment, dia jauh gitu, dia macet. Jadi saya putuskan untuk buka spa di sini. Jadi kalau mereka mau spa, mereka nggak usah keluar, di sini udah lebih lengkap. Kita punya semuanya, ada restoran, ada spa, walaupun hotel budget. Untuk tenaganya Bu, itu udah profesional atau sudah apa dari baru atau gimana? Oke.